الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكر pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada pagi ini dalam majlis membaca kitab kita. Semoga Allah ampun segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala pandang kita senantiasa. Kita datang ke rumah Allah dengan bawa segala dosa-dosa kita. Kita datang ke rumah Allah dengan penuh pengharapan agar Allah ampunkan dosa kita, Allah bersihkan kita, Allah sucikan kita. Kita datang ke rumah Allah dengan penuh pengharapan agar Allah Ta'ala tidak azab dan siksa kita. Kita mohon pada Allah Ta'ala supaya pada sakit-baki usia kita ini dapat kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila sampai ajal maut kita, kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita lihat ya. Belakang hari ini, 2-3 hari inilah ya, 3-4 hari yang lepas. Menjadi-jadi keluar orang-orang yang orang Islam kita, bangsa Melayu kita, kutuk agama kita, kutuk Nabi kita, kutuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua bukan jadi secara kebetulan, kecuali sudah dirancang oleh iblis dahulu. Dia punya advancement, dia punya sampai ke tahap mana yang dia ikrar nak rosakkan anak Adam, menyesatkan anak Adam, supaya sampai sudah tahap mana dia di kalangan masyarakat kita. Yang disuruh menari joget-joget, sudah ada. Yang disuruh minum arak, sudah ada. Na'udzubillah. Yang disuruh sampai keluar daripada agama Islam, sudah ada. Sampai menzahirkan dia punya keluar daripada agama Islam pun sudah ada. Na'udzubillah min dzalik. Apa salah boleh keluar pula lepas satu-satu, lepas satu-satu? Mereka meeting tak agaknya? Mereka ada buat plan. Aku sekian hari bulan sekian cakap, kau pula cakap sekian hari bulan sekian. Tak. Mereka tak ada meeting. Antara mereka tak ada meeting. Belakang itu mastermindnya syaitan tu ada meeting. Jadualnya lepas fulan ini, fulan ini, fulan ini, fulan ini, fulan ini. Kenapa boleh sampai begitu pulanya? Kerana tembok pertahanan kita dah dapat pecah, dah dapat ditembusi. Macam tembok Ya'juj wa Ma'juj lah. Ya'juj wa Ma'juj-nya dah ada belum? Dah ada. Dah jahat belum? Dah jahat dah. Cuma belum terkeluar. Cuma belum terkeluar. Sampai maksa keluar, keluar satu terpecah saja temboknya. Satu keluar, satu ikan keluar, satu ikut keluar. Allah, rupanya Ya'juj wa Ma'jujnya akan apabila keluar nanti, itu kiranya last event of hamba-hamba Allah Ta'ala yang jahat-jahat begitu. Itu penuh closing rupanya. Itu kira saki baki rupanya. Itu kira saki baki sebetulnya. Sebelum keluar yang itu, akan keluar yang lebih dahsyat sebelum itu. Dajjal and the group. Sebelum keluar Dajjal and the group, mukadimahnya yang kita lihat yang begini-begini ini. Keluar satu. Tembok pertahanan agama dan akidah orang kita dah dapat ditembusi. Satu pecah, satu keluar, satu keluar, satu keluar, satu keluar. Dah ada bermakna dalam masyarakat sudah ada. Sebelum 4-5 hari yang lalu, sudah ada yang sikapnya gini. Sudah ada yang PL-nya begini. Sudah ada yang benci Nabi. Sudah ada yang benci agama Islam. Sudah ada yang terkeluar dan terselewing ini. Sudah ada dan sudah ramai. Hanya belum keluar saja dan baru keluar sekarang ini. Baru keluar sekarang ini. Na'udzubillah. Ini kerana tuan-tuan sekalian, kita katakan tadi, godaan syaitan, godaan iblis tu bertahap-tahap, bertahap-tahap. Kita layankan tahap pertama, dinaikkan kita tahap kedua. Kita layankan, kita biarkan tahap kedua, dinaikkan tahap ketiga, sampailah tahap yang kita lihat sekarang ini. Ha? Bermula dengan maksiat tak dibendung. Bermula dengan cuka maksiat, cenderung maksiat. Walaupun belum buat maksiat. Naik kepada pelaku maksiat. Dan pelaku maksiat jadi pelazim maksiat. Kemudian mempertahankan maksiat. Kemudian membela maksiat. Na'udzubillah. Kemudian menghalalkan maksiat. Sampai tahap menghalalkan maksiat, itu sudah terkeluar daripada lingkaran Islam lah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian lepas itu, jadi na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi munafik. Masih sebut Islam, masih sebut Islam. Tapi sebetulnya hakikatnya sudah terkeluar. Ha, masih sebut dia, kalau ditanya agama apa, dia bilang dia agama Islam. Suruh syahadat, dia boleh syahadat. Tapi hakikatnya sudah terkeluar. Munafik tu apa? Masih pura-pura. Masih pura-pura. Masih nak pakai sebut label sebagai orang Islam. Kemudian daripada munafik akan keluar pula. Jadi true color dia akan nampak. Akan keluar. Itu satu tahap, satu tahap, satu tahap. Bermula dengan maksiat tak dibendung.
Bermula dengan maksiat di cenderung. Mula dengan hatinya itu dengan ajaran agama Islam dah mula anti-anti. Dan kenapa Nabi Muhammad yang mereka attack? Sebab perbuatan mereka yang salah selama ni, all this while yang salah ni semua satu demi satu, satu tahap, satu tahap. Yang mengatakan salah siapa? Syariat Muhammad. Yang mengatakan mereka tak betul siapa? Syariat Muhammad. Yang selalu buat mereka kena kecam orang dengan saudara mara, dengan sahabat, dengan apa semua. Tak diumpamakan orang siapa? Syariat Muhammad. Jadi mereka rasa syariat Muhammad ini yang menyusahkan dia. Muhammad yang diattack dulu. Muhammad diattackkan dulu, na'udzubillah. Ha? Dengan bermain-main dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tahap, satu tahap, satu tahap, satu tahap dengan maksiat tadi mendung, dia naik sampai begitu, ya. Dia naik sampai begitu daripada satu tahap, satu tahap daripada cenderung menjadi pelaku maksiat sampai jadi fasik, sampai jadi munafik, sampai jadi na'udzubillah, jadi kafir, berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah ada. Tinggal tunggu nak keluarnya satu-satu-satu, sebab tu satu keluar, satu keluar, satu keluar, satu keluar, satu keluar. Beraninya sudah sampai tahap begitu. Ha? Kenapa? Ketipisan pertahanan, mereka rasa kalau aku keluar pun dah tak ada apa-apa lagi sekarang. Dah boleh dah. Dah tak membahayakan mereka lagi. Allah, sebab itu mereka dah keluar. Dan kenapa pulaknya, timbul pulaknya mereka berani kutuk Nabi Muhammad? Pasal dah ditaburkan ideologi itu dalam masyarakat. Nabi Muhammad just normal human being. Tak ada apa-apa istimewa. Nabi Muhammad tak boleh disanjung-sanjung. Nanti kau jadi macam Nasrani, puji-puji Nabi Muhammad macam orang-orang Nasrani puji Nabi Isa. Nabi Muhammad laki-laki biasa saja. Bukankah firman Allah Ta'ala disebut, Qul innama ana basyarum mislukum. Ditafsirkan ayat itu sebagai begitu saja. Nabi disuruh katakan, aku manusia biasa seperti kamu. Tapi mafhumnya Nabi luar biasa tak macam kita. Ya? Nabi tak macam kita. Kalau macam kita, kita dah terima wahyu ke? Kita akhlak mulia macam Nabi ke? Sudah tentu tak sama. Sudah tentu. Nabi itu menunjukkan kemuliaan dengan Nabi disuruh mengaku, aku orang biasa macam kamu. Sedangkan Nabi sangat luar biasa, itu menunjukkan tahap tawaduk Nabi very high. Itu hadis bukan untuk kita lowkan Rasulullah. Tapi bahkan dengan itu firman Allah Ta'ala bukan untuk kita lowkan Rasulullah. Bahkan firman Allah Ta'ala itu membuat kita makin naikkan lagi Nabi. Allah Ta'ala mentakdibkan Nabi dengan begitu. Dah begitu tinggi kedudukan Nabi, disuruh katakan aku sama dengan kamu. Itu menunjukkan level tawaduk Nabi very high. Bukan untuk kita makin rendahkan Nabi. Bahkan makin tinggikan Nabi SAW. Pasal ini ideologi dah ditaburkan sana sini. Kalau berselawat atas Nabi salah, bikin maulid Nabi salah. Jadi Nabi itu pada mencinta Nabi itu ada perkara yang salah dan tak betul, dan perkara ini dipick up oleh orang-orang fasik ini. Kalau dipick up oleh orang-orang biasa, dia jadi tak suka selawat. Kalau dia jadi tak suka selawat, dia jadi tak begitu cinta Nabi, tak begitu mendalam cinta kepada Nabi. Dipick up oleh orang-orang fasik begini, menjadi beginilah tu kat jadinya tu. Jadi dengan Nabi dia berani cakap Nabi begini, Nabi sekian, na'udzubillah. Dipick up oleh orang-orang biasa saja, jadi setakat tak cinta Nabi, tak sayang Nabi, tak umpama Nabi biasa gitu. Dipick up oleh orang jahat bikin apa? Orang jahat biasanya apa? Maki, cerca. Dan kau taruhkan ideologi gitu terhadap Rasulullah, dipick up oleh mereka, maka Rasulullah dikecam dia apa gitu. Dipakainya orang-orang jahat. Ha? Kalau satu benda lah dikasihkan kepada satu orang, tengok orang apa. Ha, kalau satu barang lah dikasih, satu barang dikasih pada budak-budak, dibikin main di tunggang langgang. Satu barang dikasih kepada orang gila, dipecahkannya. Ha? Satu barang dikasih kepada orang yang sempurna akal, dijaga baiknya. Ideologi yang sebegini jatuh pada tangan orang-orang fasik begini. Ha? Pada orang-orang na'udzubillah, orang yang tak bukan-bukan begini. Maka disambutnya mereka, dinaturnya dalam diri mereka. Sampai keluarlah sikap-sikap begini semua tu. Na'udzubillah, ada tak ada untuk selamatkan diri kita. Kalau termampu oleh kita, tampal baliklah dinding itu. Biasa jangan sampai next siapa keluar. Sebab akan nanti ada next batch. Kita semua dalam target syaitan untuk jadi next batch tau. Apabila keluar dajjal nanti berbondong-bondong orang keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min zalik, ya. Kita semua tak boleh tidak, kita kena bentengi. Kalau kita boleh patch back balik ini, kita ini tembok pertahanan umat Islam, patch back balik maksiat kita bendung kalau kita termampu. Kalau tidak, dalam diri kita bentengi. Kita katakan Ya'juj wa Ma'juj dibentengi dengan apa? Dengan tembok bimetal. Tembok tembaga dituang dengan apa tu? Steel dalamnya, ya. Ah, jadi kita nak benteng ini kena tembok dua lapis. Tembok jauh daripada maksiat dan kukuhkan dengan amalan, dengan akidah, dengan kuat. Selamat nanti insya-Allah. Tak boleh tidak, kena bentengi diri kita. Berlindung. Kalau dah ada dalam masyarakat kita semua, kita pun na'udzubillah akan jadi target.
anak-anak kita juga, ahli keluarga kita juga. Tak boleh tidak, waktunya dah sampai dan jangan kita anggap enteng lagi. Dan semuanya saya pesan diri saya dahulu dan tuan-tuan sekalian, please tarik handbrake daripada maksiat now. Sekarang juga tak boleh lagi. Kalau kau masih berleluasa dengan maksiat, kau satu langkah advance. Na'udzubillah, daripada derhaka boleh jadi pada kufur tau. Na'udzubillah min zalik. Kena taubat pada Allah Ta'ala. Jangan kita nak kecam apa ni tak senonoh, apa ni tak senonoh, apa ni bikin begini, apa begini. Behind all that, iblis ada. Dia yang merancang, dia yang tengok, dia perhati kita. Alah, yo, macam ya. Kau kutuk dia konon. Yang dia buat tu rencana aku. Yang kau buat kat rumah pun rencana aku juga hari-hari. Tiap-tiap hari kau tengok gambar haram dalam handphone. Tiap-tiap hari kau bikin perkara-perkara haram. Tanpa orang tahu semua tu. Pun rencana aku juga. Dia buat rencana aku ini, kau buat rencana itu. Satu nanti akan sampai pada matlamat aku. Dia daripada jalan sekian, kau daripada jalan berwenang-wenang dengan maksiat, akan sampai juga pada matlamat aku nanti ujungnya, iaitu apa? Taat pada aku dan kufur pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Selamatkan, tarik handbrake daripada segala maksiat. Kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bukan Nabi kita dah dikutuk orang tau. Nabi kita dah dicerca orang tau. Iblis dah buat orang kutuk Nabi kita. Iblis dah buat orang cerca Nabi kita. Iblis dah perkotak-katikkan agama kita. Kita masih nak ikut rencana Iblis lagi ke? Masih nak layankan nafsu kita yang direncana oleh Iblis lagi ke? Taubat, insaf, tarik diri tuan-tuan sekalian supaya kita selamat, berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan perkara kecil ya. Ini bukan perkara apa hanya segelintir. Ini perkara menunjukkan benteng pertahanan kita sudah dapat ditembusi. Ibarat Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar satu, bermakna dah ada di balik tembok pertahanan kita orang-orang begini. Tinggal tunggu nak keluarnya satu-satu saja. Dah sampai rupanya waktunya dia keluar. Kenapa pula bangsa Melayu kita ya? Kita tak dengar pula di Pakistan begini. Kalau ada kan sampai juga kan ya. Tak dengar pula di negeri-negeri lain begini. Sampai beraninya sampai sangat-sangat tahap begini. Pasal orang Melayu ni targetnya. Takkah kita dengar? Betul ya. Orang Melayu ni kullu dzin ni'matin mahsud. Setiap yang dapat nikmat tu pasti akan dihasad. Orang Melayu banyak nikmat. Orang Melayu tetap iman. Orang Melayu yang kita dengar akan jadi pejuang akhir zaman. Betul tak? Orang Melayu yang akan pertahankan Islam. Orang Melayu yang kiranya sempurna agamanya. Puji. Pergi Mekah paling baik orang Melayu. Pergi apa? Betul. Memang betul, tak nafikan. Maka orang Melayu yang jadi targetnya. Nak dirosakkan, nak diranapkan. Supaya Melayu sendiri tak rasa bangga dengan keislamannya. Sehingga Melayu sendiri drop dia punya semangat dia. Alamak, nak ngaku-ngaku Melayu pun malulah. Kerana dalam masyarakat aku ada gini. Lah, yang jahat-jahat, yang tak betul, tak betul. Islam tetap betul. Melayu tetap kena jadi betul. Tak boleh tidak. Jangan sampai patah semangat kita nak perjuangkan agama Allah Ta'ala. Mempertahankan syariat Rasulullah SAW. Jangan sampai patah semangat kita. Ya. Ini semua tu nak melemahkan kita dari dalam. Nak melemahkan kita dari dalam. Salah satu beberapa daripada anggota kita dah rosak, jadi kita rasa semuanya rosak, membuat patah semangat kita. Jangan patah semangat kita. Kuatkan. Berhenti daripada maksiat. Jangan layan iblis dari sekarang. Sebab itu semua rencana dia balik itu semua tu rencana iblis. Rencana iblis nak menyesatkan anak Adam, apatah lagi anak Adam di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi umat anak Adam di kalangan umat Nabi Muhammad daripada kalangan bangsa Bani Jawi. Nak dirosakkannya ya. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Setiap satu daripada kita jaga benteng kita. Kalau terdaya oleh kita bentera segala maksiat, bentera kita tak terdaya. Tak terdaya. Maka paling tidak ambil paling rendah. Nabi mengatakan siapa nampak mungkar, siapa di kalangan kamu nampak mungkar, cegah dengan tangannya, cegah dengan hatinya, cegah dengan lisannya, cegah dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Jangan tak ada yang selemah-lemah iman. Kau pandang mungkar, dia punya, Nabi sebut tiga, tangan, lisan, hati. Kata ulama mengatakan praktisnya daripada reverse. Hati dulu kena benci mungkar. Hati dulu tak suka. Hati dulu tak iktiraf. Hati itu tak senang. Kau jalan, kau nampak kilang arak besar, kau nampak kedai night club besar, kau kena kutuk dalam hatimu. Kau kena protes pada Allah Ta'ala. Suarakan pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku tak suka, ya Allah, aku tak perkenan ini, ya Allah. Bentengkan diri kita dulu. Mampu nasihat, nasihatkan yang patut.
Tak mampu, dalam hati tak boleh, tidak ada. Ha? Datang menggunakan tangan tu luar bidang kuasa kita. Luar bidang kuasa kita, ya. Tapi tak boleh tidak. Segala kemaksiatan kena dengan hati kita dahulu benci, ya. Wallahu alam. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 74, ya. Dan ini berlaku bila? Betul-betul penghujung tahun hijrah kita. Tahun hijrah kita, ya. Betul-betul berlaku bila? Setelah kita buka dari keluar daripada PKP yang patutnya makin taat pada Allah Ta'ala. Ha, begini rupanya yang jadi pada masyarakat kita. Begini tanda kita syukur pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik, ya. Berlindung sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena semak, kena rujuk, kena tengok, ya. Maka surat 74 sampai Kemudian lihat pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Pada ulama itu adalah pewaris pada Nabi. Ulama pewaris pada Nabi, ya. Sungguhnya pada Nabi itu tiada mewariskan dinar dan dirham. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang memperolehnya, nescaya ia telah memperoleh sebahagian yang sangat banyak istimewa. Ulama warasatul anbiya. Nabi mewariskan ilmu. Ulama dapat ilmu untuk mengajarkan orang. Maka kerana ulama pewaris pada anbiya, maka apa yang ada apa pada anbiya ada pada mereka. Allah Ta'ala mewariskan ilmu berserta package-nya sekali. Susah payah nak dapat ilmu. Gangguan-gangguan terhadap ulama. Kalau ulama warasatul anbiya, mau hati-hati, ya. Hati-hati bagi kita. Ulama pewaris pada Nabi, tau. Apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami, susah payah mereka, macam yang Nabi-Nabi mengalami. Kalau Nabi-Nabi Bani Israel, dalam hadis lain Nabi mengatakannya, ulama umati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku macam Nabi-Nabi Bani Israel. Secara umumnya ulama pewaris pada Nabi. Pewaris pada Nabi. Jadi kalau Nabi-Nabi dahulu dapat tentangan daripada umatnya, ulama-ulama umat Muhammad pun dapat tentangan daripada umatnya. Kalau Nabi-Nabi dahulu bawa kebenaran tapi mereka didustakan, ulama-ulama pun didustakan. Jadi kita sekarang kalau kita menentang ulama, macamlah kaum mereka tentang Nabi. Ha, sebab ini Nabi, umat dia menentang dia. Ini ulama macam Nabi, menentang dia macam menentang Nabi. Menentang ulama macam menentang Nabi. Ya. Kenapa? Ulamanya pewaris pada Nabi. Maka yang menentang ulama ialah sama grup dengan yang menentang pada Nabi. Ha, yang menentang pada Nabi, ya. Yang kutuknya, yang begitu. Kita pula hati-hati. Kalau kita tengok satu-satu orang alim kena tentang, kena kutuk, kena apa semua, kita jangan terus mengiyakan. Kita jangan terus tengokkan. Iyalah. Kenapa? Memang adat orang alim akan dicerca. Memang adat orang alim akan di-anti. Memang adat orang alim akan dipandang serong. Kalau kita iyakan, kita join the big group anti pada alim-alim ulama. Macam the big group yang anti pada anbiya. Ha? Macam the big group yang anti kepada anbiya. Kalau dah ulama aku macam Nabi-Nabi Bani Israel, bermakna ulama aku akan terdapat nasib macam Nabi-Nabi Bani Israel. Ada yang disanjung, ada yang diterima, ada yang dibunuh, ada yang disingkir, ada yang diusir. Ha? Dan penentangnya samalah macam orang Bani Israel juga. Ha, penentangnya samalah macam orang-orang Bani Israel yang menentang ulama mereka. Ha, menentang Nabi-Nabi mereka. Ha, menentang Nabi-Nabi mereka. Begitu, ya. Jadi ulama pewaris para Nabi. Waris pada Nabi. Apa ada pada Nabi, ada pada mereka. Nabi sebutkan di sini ilmu. Ilmu datang berserta dengannya berbagai-bagai. Package. Ha? Package, ha? Bersama anugerah Allah Ta'ala, karuniaan Allah Ta'ala, juga ujian-ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi ulama' mewarisi itu. Ya, baik. Siapa dapat bahagian ini, dapat bahagian keberuntungan sangat besar. Dapat bahagian yang sangat besar. Ha? Hadzin wafir, ha? Dapat apa bahagian yang sangat besar, sangat istimewa, sangat melimpah ruah,
sangat limpah ruah karunia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama warasatul anbiya, ulama pewaris pada nabi, ulama pewaris pada nabi. Untung ya, ulama pewaris pada nabi. Zaman kita tak dapat lihat nabi, maka tengok ulama, tengok ulama ya. Dan ulama ni umum ya, sama daripada ahli bait nabi ataupun bukan daripada ahli bait nabi sekalipun. Dia Jawa totok sekalipun, dia daripada Shanghai sekalipun, kalau dia mewarisi ilmu, dia mewarisi, dia waris pada nabi. Dah tentulah kalau memang dia daripada mewarisi daripada nasab keturunan nabi, itu terlebih istimewa. Dia mewarisi darah keturunan dan dia mewarisi juga perjuangan dan juga keilmuannya. Ya, begitu. Dan kalau tidak dia daripada ahli bait nabi sekalipun, istimewa kenapa mewarisi ilmu nabi dan melaksanakan tugas kerjaan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa likulli syai' imad." وعماد هذا الدين الفقه فلا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. Ha, barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala menjadi baik, nescaya diberikannya kefahaman dalam ilmu agama, faqih ya, akan difaqihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setiap sesuatu ada tiangnya, dan tiang-tiang agama ialah kefahaman dalam ilmu. Seorang yang tahu tentang selok-belok agama adalah dipandang berat, dipandang serius oleh syaitan lebih daripada 1,000 orang ahli ibadat. Orang ahli ilim, satu orang lebih dipandang serius. Sebab itu orang alim attacknya macam-macam. Sebab itu, dan sebesar paling tinggi punya orang alim adalah Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi Muhammad yang diattack macam-macam. Ha, ya. Jadi, apa orang alim? Siapa yang Allah kehendakkan dia dapat khair? Khair ni apa tuan-tuan sekalian? Khair ni kebaikan. Setengah ulama pandang ini hadis direct. Khair itulah ilmu tasawuf, kerohanian, ketulusan, dapat mengenal Allah Ta'ala, keikhlasan, reda, sabar, jati diri, your inner self, itu khair namanya ya. Itu namanya khair. Kalau siapa nak dapat khair, Allah akan faqihkan di dalam agama. Tak boleh dapat khair kalau tidak faqih. Kena faham dalam agama, berlandaskan dengan akidah yang betul. Kalau kau ada iman pada Allah Ta'ala, kau mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala, mengetahui sifat Allah Ta'ala, sifat yang sebenarnya tanpa kau bersifat-sifat dengan sifat-sifat makhluk yang lain, kau benar-benar, maka Allah Ta'ala akan introduce-kan kepadamu ilmu fiqah, supaya kau dapat ibadat kepada dia dengan macam mana cara. Apabila kau dah dapat ilmu fiqah pulanya, kau dah tahu halal haram, kau dah tahu rukun syarat batal semua, baru Allah Ta'ala letakkan ilmu hakikat. Mengetahui di sebalik amalan ini, mengetahui fadilat ini, mengetahui kebesaran perkara-perkara ini, dan mengetahui yang mengatur di sebalik ini, iaitu jadi arif billah. Arif billah mula dengan fiqah. Tak ada fiqah, tak akan faham tasawuf. Betul, semua ahli sufi faqih semua. Tapi faqihnya ahli sufi bukan faqih yang dibuat-buat, bukan faqih yang melampau-lampau. Tidaklah faqih mereka ahli sufi pulanya sampai segala fatwa mereka boleh jawab, segala permasalahan mereka boleh perincikan. Bukan. Faqih mereka tentang ibadat pada Allah Ta'ala, tentang bab ibadat, bab apa, oh, tentang sebagai peranannya sebagai hamba Allah Ta'ala, cukup mereka faqih. Sembahyangnya, puasanya, dalam rebuk ibadat, mereka faqih. Mereka faqih. Semua ahli sufi faqih. Namun tidak semua ahli fiqah sufi. Ya. Jadi semua ahli tasawuf, kalau ahli sufi mengajar tarikat, mengajar bab kitab tasawuf, harta penawar bagi hati, kau tanya bab sembahyang dia tak mahir. Bukan. Itu sampel saja. Semua sampel. Sebab ini semua ini bukan ilmu yang boleh dicari-cari, bukan ilmu yang boleh dipelajar-pelajar. Ilmu yang diberi oleh Allah Ta'ala. Hatta minatnya pun diberi oleh Allah Ta'ala. Siapa tidak ada fiqah, tidak dapat ilmu kerohanian. Ada satu habib ya di Saiun ya, orang nak minta dia belajar ilmu tasawuf, bilang boleh dengan syarat ilmu fiqah kau sudah level mufti, baru aku belajarkan kau. Tak sampai level mufti, kau takkan mana boleh faham. Macam mana nak faham ilmu tasawuf, kerohanian? Semua bendanya abstrak, tak nampak.
bab sabar, bab redha, bab tawakal. Nampak tak bendanya? Tak nampak kan? Macam mana kau nak faham benda-benda yang kerohanian ni kalau benda-benda yang zahir kau tak boleh faham? Najis. Nampak baunya, nampak bendanya, tercium baunya, nampak warnanya. Kau tak faham macam mana nak menghilangkannya, benda zahir. Sembahyang, nampak rukuknya, dengar bacaannya. Kau tak faham. Macam mana kau nak faham benda-benda yang tak nampak? Jadi kena faham ilmu fiqah. Jadi nak siapa nak mahir ilmu tasawuf, tak boleh tidak kena belajar fiqah. Tak boleh tidak kena belajar fiqah. Faham belajar fiqah, nanti baru Allah Ta'ala berikan kita khair. Itu ilmu, ilmu kerohanian. Ilmu kerohanian. Ini kalau yang disengguh ulama pandang ini sebagai direct. Sebagai selalu dijelaskan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Al-Mashur, Habib Ali Mashur, Mufti Tarim. Selalu sebutkan hadis ini sebagai direct. Tak ada fiqah, tak akan ada khair. Tak ada khair tu, tak ada ilmu kerohanian, tak ada ilmu kebatinan. Dia tidak ada. Jadi kalau Allah Ta'ala nakkan itu, kena fiqah. Sebab itu tak boleh tidak belajar fiqah. Semua yang nak belajar ilmu tasawuf, semua nak baca kitab-kitab Imam Haddad, ilmu kitab tasawuf, tak boleh tidak kena mahir fiqah. Kena tahu halal haram, batal sah, rukun syarat, semua kena tahu dalam bab ibadat. Satu orang yang faqih, yang tahu hukum agama Allah Ta'ala, lebih diwaspadai oleh syaitan daripada 1,000 orang abid. Dan abid tu sendiri, abid tu levelnya apa ya? Abid tu levelnya mufti. Abid tu levelnya mufti. Sudah tahu ibadat. Sudah tahu kalau nak ibadat pun tak boleh, tak ada ilmu. Dah tahu ibadat, dah boleh rukuk, dah tahu sujud, dah tahu syarat itu, dah tahu syarat wuduk, dah tahu halal halal haram, dah tahu batal sah, semua dah tahu ya. Tu abid namanya. Abid saya pun ada syaratnya, ilmunya juga. Tapi kerohanian dia belum ada. Kerohanian dia belum ada. Kerohanian apa? Jadi abid tu paling tidak ilmu fiqahnya tu yang kita bilang kata tadi, level mufti tu. Abid. Kalau sebut dalam abid, kau kena faham, bukan sekat ibadat-ibadat biasa. Abid yang ibadat dengan syarat rukuknya tu, paling tidak levelnya level mufti kalau disebut abid tu. Ada 1,000 abid, syaitan tak begitu heran. Tapi kalau ada 1 orang yang ahli agama kerohanian, syaitan cukup-cukup bimbang. Cukup-cukup bimbang, ya. Sebab orang-orang kalau begini, dia bukan hanya mengajarkan orang, tapi dia membimbing orang. Seram tak? Kalau setakat mengajar orang, boleh jadi ajar, tapi orang tidak buat. Tapi kalau bimbing orang tu, menimbulkan kesedaran bagi orang. Mengubah sikap orang. Begitu, ya. Lepas tu, lebih dicurigai, lebih ditakuti oleh iblis. Lepas tu, ulama-ulama yang begini, selalu mendapat gangguan berkali-kali lebih daripada ulama-ulama yang zahir sahaja. Kenapa? Kedekian syaitan pada mereka lebih dahsyat lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu di atas setiap orang muslim. Hadisnya muslim ya. Setengah riwayat kita dengar orang taruh tambah muslimah. Muslim saja. Tuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Abi muslimat tak payah belajar ke? Bukannya faham. Tuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kenapa? Proses tuntut ilmu tu hanya muslim saja yang tertanggung. Baik itu tak diberatkan atas muslimat. Hadis lain, utlubul ilma walau bisin, tuntut ilmu walau sampai ke negeri Cina. Rupanya di Shah Alam ni, Bukit Jelutong dah tak ada orang alim lah, semua dah pindah Melaka. Semua dah pindah ke mana? Semua dah pindah pergi Pahang. Kena pergi Pahang tak kita? Wajib. Sampai Pahang pun punya tak adalah orang-orang alim. Semua dah sepakat. Dan semua dah pindah pergi ke Fatani. Kena pergi Fatani tak? Kena pergi. Sampai Fatani rupanya satu orang-orang alim, satu dunia semua dah pindah ke China. Satu dunia tak ada orang alim. Wajib pergi China tak? Pergi. Walaupun dah Nabi bilang wajib, wajib. Kena pergi. Tak ada kenderaan ya Rasulullah. Jalan kaki. Susah tak? Kan payah, jauh dan susah. Kalau zaman dulu kena naik caravan, kena naik apa, naik unta, ramai-ramai pergi sana begitu. Kan payah namanya. Baik itu tak disebutkan perempuan, sebutkan laki-laki. Baik kena menempuh susah payah laki-laki. Tetapi si muslim yang dah difardukan menuntut ilmu, balik kena mengajar muslimin dan muslimat semuanya. Jadi hadis ini ditunduk perintahnya belajar kepada muslim.
Tapi si Muslim yang dah belajar kena mengajar kepada Muslimin dan Muslimat. Maka tak larilah juga. Yang orang tambah. Tutup ilmu wajib atas setiap Muslim dan Muslimat. Kau jangan tambah. Kalau setakatnya Muslim, Muslim saja. Kau jangan sembarang tambah. Walaupun ada setengah dari riwayat orang mengatakan Muslimat. Ya. Tetapi tidak bermakna kalau tak ada Muslimat, Muslimat tak ada dalam picture ni. Ada si Muslim yang belajar kena mengajar Muslimin dan Muslimat. Cuma si Muslimat tidak kena susah payah macam si Muslim untuk cari ilmu. Sebab proses cari ilmu tu susah. Kena pergi luar negeri. Kena menghadap tuan guru bertahun-tahun. Kena khidmat. Perempuan tak diberatkan. Perempuan dekat rumah dia saja. Bapak dia si Muslim tu kena mengajar. Abang dia si Muslim tu kena mengajar. Begitu ya. Perempuan didatangkan ilmu. Dia tidak kena pergi mencari ilmu. Sebut ya, sekali lagi tentang perempuan ya. Yaumil akhir tuan-tuan ya. Habis beres urusan kita dengan Allah. Segala soal jawab bicara kita dengan Allah. Maka sekarang dibuka kes-kes antara kita dengan hamba-hamba Allah. Awal mula akan tampil siapa? Isteri kita tau. Ya Allah, aku nak charge si Seman ini. Tak sebut abang, tak sebut suami aku lagi. Kenapa? Apa salah aku? Aku kasih kau kemewahan, aku tak abaikan kau, kasih nafkah, kasih apa semua. Kenapa apa kekurangan aku? Kau tak bimbing aku. Aku jadi bini engkau rugi. Aku tak sembahyang malam, aku tak sembahyang sunat, sikit pun kau tak galakkan aku. Aku tak tahu hukum, mulut aku mengumpat, apatah lagi yang kau mesti buka aurat. Rugi aku jadi bini engkau. Rugi. Tengok bini fulan pahalanya banyak. Tengok bini fulan apa ilmunya banyak. Tengok bini fulan amalannya banyak. Aku jadi bini kau, kau tak bawa aku apa-apa satu. Dia tuntut ganti rugi. Apatah lagi kalau suami bawa balik gaji haram. Termasuk duit rasuah, termasuk duit yang tidak-tidak peniaga semua tu. Tengok ya Allah, kesan rupanya dia bawa aku adalah masakan dia lauk rupanya yang dimasak dia bawa balik tu gaji haram. Gaji yang bercampur aduk sampai kalau makan benda haram cerna dalam badan kita akan tumbuhkan darah dan daging yang tidak baik. Dari darah daging yang tidak baik ini akan cerna pulanya tenaga yang tidak baik. Bad energy. Tenaga yang tak baik akan cenderung untuk buat benda-benda yang tak baik. Halal. Halalan tayyibah. Baik dan bersih. Akan dicerna menghasilkan darah daging yang baik. Darah daging yang baik akan membangkitkan, akan menjanakan tenaga yang baik. Tenaga yang baik akan buat cenderung untuk buat amalan baik. Patutlah aku jadi malas, patutlah aku gini. Pasal dia bawa benda haram masuk dalam perut aku, ya Allah. Semua satu-satu dia claim tau isteri kita. Allah izinkan, tuntut ganti rugi engkau. Macam kat dunia lah, muta'ah kan? Dituntutkan muta'ahnya. Sana diminta, dituntut. Maka Allah izinkan, satu orang punya claim saja bankrupt laki-laki ni. Kemudian tampil anak kita pula. Ya Allah, aku nak tuntut daripada si Dol ni. Kau panggil daddy Dol. Ni daddy nak. Tak ada. Aku rugi jadi anak kau. Kan daddy kasi kau belajar bagus, tinggi. Kedudukan ketua. Mana sekarang daddy? Mana kedudukan saya? Mana position saya? Mana pangkat saya? Daddy berikan saya benda yang tak manfaat. Putus nyawa saja habis semuanya itu. Jadi tengok anak Pak Haji Pulan. Jadi tengok itu. Ibadatnya banyak. Zikirnya banyak. Takwanya banyak. Jadi tak pernah bimbing saya. Ingat ya, kita ada anak 5-6 orang. Sekali kita tak pernah dengar dia punya fatihah. Sekali kita tak pernah cek dia punya wuduk. Sekali kita tak pernah tengok dia punya rukuk betul tak betul. Sekali kau tak pernah observe sembahyang dia daripada takbir sampai salam. Kita bapak yang cuai, berdosa. Siapkanlah jawapan yaumil akhir. Kena tebus kesalahan kita terhadap anak-anak kita. Tak boleh tidak. Ada bapak yang tak menjalankan tugas. Nabi sebut, memadailah celah seseorang kalau dia mengabaikan tanggungjawab terhadap ahli keluarganya. Bukan makan dan minum, bukan apa semua. Tapi daddy beri kau itu, daddy beri kau gini. Mana ada daddy sekarang ni? Mana pangkat saya, mana kedudukan saya, mana sertifikat saya boleh laku di sini daddy? Apa manfaat daddy? Allah, anak kita pula tuntut sama kita. Ya. Beri pendidikan agama. Beri tuntut ilmu kepada anak-anak kita semua ya. Beri mereka dapat biar yaumil akhir mereka senang. Alhamdulillah ya Allah, aku syukur daddy aku berikan aku ilmu agama. Alhamdulillah ya Allah, daddy pun dapat pahala, ibu pun datang tampil gembira. Allah, hari itu pasti akan datang ya. Ini setakat sekarang setakat cakap saja, hari itu nanti pasti akan datang. Pasti akan datang. Dahlah kita yang cari dunia tak habis-habis.
cari dunia tak habis-habis, nak cari apa apa kelulusan tinggi biar gaji besar, biar kedudukan pun stable, biar rumah pun handal, biar kereta pun amboi bukan main lagi. Tak cukup kita, anak kita pula sekarang jadi pelapis kita pulanya. Satu generasi demi satu generasi. Itu ya, kau hidup kat dunia untuk itu ya. Apa persiapan akhiratmu? Setakat sembahyang lima waktu sikit saja, begitu saja ya. Yang background of your life tu macam mana? Nah, yang other part of your time tu macam mana? Nah, kegiatan tu macam mana semua tu? Jangan ya, jangan. Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah wa innal malaikata latada'u ajnihataha litalibil ilmin ridaan bima yasna'u wa innal alima layastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta alhitanu fil ma' wa fadlul alimi alal abid kafadlil gamari lailatul badr ala sairil kawakib. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Jalan syurga tu bukan mudah. Apa amal yang kita buat nak qualifikan kita masuk syurga? Apa dosa yang kita tak ada yang menghalang kita daripada syurga? Tapi ada satu, Allah Ta'ala bukakan jalan ilmu. Pada pagi ini Allah Ta'ala letakkan kita dalam jalan ini. Hargai dan syukuri dan tempuh terus jalan ini. Siapa menempuh jalan untuk ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan dia jalan menuju ke syurga. Jalan menuju ke syurga. Jalan ke syurga tu mudah ke payah, tuan-tuan sekalian? Ya dah tentu payah lah. Allah Ta'ala ciptakan syurga, kemudian Allah Ta'ala panggil apa, Malaikat Jibril, kau pergi tengok. Amboi indahnya ya Allah, amboi cantiknya. Sudah tentu hamba makan berebut-rebut nak masuk syurga. Allah bilang, lihat sekali lagi wahai Jibril, tengok ya Allah, sedikit hambamu masuk, dapat masuk syurga. Pasal apa syurga tu dinintangi dengan payah, susah, ngantuk, boring, tedious. Ha? Tengok neraka. Oh ya Allah, sudah tentulah hambamu banyak menjauhkan diri pada api neraka. Tengok lagi, sedikit hambamu dapat lepas daripada api neraka. Sebab yang melingkari neraka itu, yang mengelilingi neraka itu ialah apa? Fun, enjoy, relax, wealth, health, laughter, Allah, kegembiraan, keseronokan, hiburan. Orang akan tak dapat terlepas, sedikit akan terlepas. Jalan tuntut ilmu itulah jalan syurga. Jadi tuntut ilmu jalannya susah. Lepas tuntut ilmu kadang-kadang datangnya ngantuk pagi. Datang ngantuk pagi. Tak cukup itu pulaknya kena pergi drive jauh-jauh. Tak cukup itu pulaknya sampai aja ustaznya cakap pedas-pedas, telinga berdesing-desing. Tak cukup itu pulaknya. Itu namanya tuntut ilmu. Itu namanya tuntut ilmu, susah payah. Itu kita kalau pergi madrasah-madrasah, kita suka tengok. Janganlah hantar anak madrasah ke apa ke yang duduk stay in punya tu, yang so comfortable. Bukan. Menyalahi ini. Wah, tengok asramanya tilam bagus, jengkal. Hari-hari makan ayam daging. Ambil balik anak kau. Itu takkan jadi. Ulama-ulama akhirat. Akhirat membelakangi dunia. Macam mana nak jadi ulama akhirat membelakangi dunia kalau dia belajar saja macam-macam benda dunia dia? Tilam ala kadarnya. Makan sederhana. Tempat sederhana. Itu bagus. Susah payah lagi bagus. Kalau ada susah payah lagi bagus. Kenapa? Payah. Tak cukup susah payah. Imam Haddad kalau belajar tengah-tengah malam, kalau musim sejuk, dia belajar atas sotoh rumah dia. Gigil-gigil. Kalau dalam musim panas, dia belajar dalam rumah dia berpeluh-peluh. Kenapa? Dia nakkan kepayahannya itu. Kepayahannya. Jadi tuntut ilmu tu jalan-jalan syurga. Sebab itu kalau nak belajar ilmu, nak yang senang, yang comfortable, yang relax, yang dengar semua itu very soothing to the heart. Oh, selesa aja. Itu kau salah jalan. Kau salah jalan. Ya? Jalan ilmu ialah jalan syurga. Dan jalan syurga payah. Maka jalan ilmu tu ada yang payahnya. Ada rintangannya. Ada challenge-nya yang kau kena face. Ya? Sesungguhnya malaikat menebarkan sayapnya bagi orang penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang diperlakukan mereka. Tebarkan sayap ya. Siapa nak selalu jalan atas sayap malaikat, selalu-selalulah jalan ulang-alik depan madrasah. Kenapa? Di situ orang tuntut ilmu. Maka malaikat tebarkan sayapnya.
Malaikat tibarkan sayapnya, ya. Sungguhnya seorang alim itu, tengok ya kedudukannya, kita jangan nak cehkan orang alim, ya. Jangan nak anggap kita dengan orang alim sama status, ya. Apa ilmu kita ada, apa ilmu dia ada. Apa takwa ada pada kita, apa takwa ada pada dia. Allah, different, ya. Mereka jalan senantiasa ditibarkan sayap malaikat. Mereka, malaikat istighfar untuk mereka. Kita cerca mereka, kita umpat mereka, kita kutuk mereka, kita anggap mereka low level macam kita, malaikat pun istighfarkan untuk mereka. Ya, yang di langit dan di bumi, ya, sampai ikan di laut sekalipun. Sebab itu sekarang kurang ikan dalam laut. Bukan pasal overfishing. Pasal understudying. Ha, bukan overfishing. Kalau orang bilang overfishing, sebab itu kurang ikan. Satu hari orang makan 10 kilo pun tak habislah. Ikan sekali bertelur berapa ribu. Laut tu berapa luas. Laut dengan daratan, planet bumi ni, lautan 2/3. Daratan 1/3. Satu hari setiap orang makan 10 kilo pun tak habis. Allah akan reproduce sebanyak-banyaknya. Tapi sebab ikan habis pasal tak ada orang belajar. Maka tak ada supply, tak ada demand. Tak ada demand, tak ada supply. Kalau negeri tak ada banyak orang sakit, doktor-doktor semua kena atau pergi tempat lain. Kalau negeri tak ada perompak, polis-polis pun kurang. Negeri tak ada, dunia tak ada banyak orang alim, tak ada banyak orang belajar, ikan-ikan pun kena being pull out. Nakkan banyak ikan, banyak akan belajar. Banyak akan belajar yang ikhlas-ikhlas, yang belajar agama. Nanti banyaklah balik semula ikan di laut. Sekarang ikan pun dah kurang. Overfishing. It's not overfishing. Pasal kau tak belajar ilmu. Dah. Ikan tu ada tugasnya tau. Segala ikan tau. Termasuk ikan kembung, termasuk ikan bilis, termasuk ikan tenggiri, termasuk ikan paus, termasuk ikan duyung kalau ada sekalipun. Mendoakan kita. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ikan di laut, ya. Fadlul alim ala al-abid kafadlil gamari laylatul badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dengan orang-orang abid, abid tu saja dengan kita, abid tu dah tinggi, ya. Kita dengan mufti tinggi tak? Kan tinggi dia jauh mana pada kita, ya. Kita dengan abid saja dah jauh beza. Abid dengan alim jauh lebih tinggi. Maka dengan orang-orang alim, hati-hati tuan-tuan, ya. Siapa yang biasa duduk semeja dengan orang alim, hati-hati. Mereka orang ada kedudukan, ada pangkat. Kita duduk satu meja dengan tengku-tengku saja, duduk meja dengan datuk-datuk Tan Sri saja, boleh sembarang bahasa kita? Kan tak boleh. Mata nak semeja saja, kuah kita gurau, bertepuk-bertampuk. Tak boleh. Kau kena jaga adab kau dengan orang alim gitu. Duduk semeja dengan dia, tentang-tentang duduk semeja dengan dia, kita rasa kita sama level dengan dia. Meja apa ni? Paling takut meja mesyuarat. Meja mesyuarat. Apatah lagi kalau kita jadi pengerusinya. Macam seolah-olah tidak, kalau ada ustaz dalam hadir tu, kau kena umpamakan dia. Kalau cadangan dia apa tu, kau tak boleh tolak tali tu sembarang. Yang lain tu kena tengok, kena utamakan dia. Sebab dia beza dengan yang lainnya. Dia alim. Dan Allah Ta'ala, cuma dia tidak jadi pengerusi, dia tidak pimpin saja. Tapi buah fikirannya apa semua tu, dia guna pakai. Tak boleh. Ini bukan bidang ustaz. Ini bukan bidang ustaz. Bidang tak bidang, kena umpamakan dia. Dia ibadat. Ibarat apa bintang di langit, ibarat apa bulan purnama. Orang abid seperti bintang di langit, kita seperti orang di bumi. Kita pandang mereka begitu tinggi. Jangan tak umpamakan. Kalau dia kasih cadangan ke apa, senyap, itu tak perlu ustaz, itu tak perlu, itu tak valid ustaz. Ditolak mentah-mentah. Keluar daripada ustaz punya, walau cakap dia tu tak logik sekalipun, kena ambil kira juga. Kalau kau tak nak pakai pun, paling tidak umpamakan. Tadi yang ustaz cadang begini ustaz, boleh ustaz jelaskan lebih detail kenapa ustaz cadangkan sedemikian? Begini-begini, mak ustaz dia duduk perkaranya sebetulnya begini. Oh ya, oh saya tak faham. Sudahlah. Baru mak ustaz dia kena faham tadi. Oh tu tak boleh ustaz. Itu bukan perkara yang kita bincangkan sekarang ni. Kau tolak aje. Kau sisihkan aja. Tak boleh. Kau nama ustaz, kau kena jaga baik-baik, ya. Tengok, kena sedar diri kita siapa. Kita kena sedar macam mana dia dapat itu. Dia punya mujahadah. Dan macam mana dia dapat itu? Dia menempuh jalan ke syurga lah dengan susah payahnya. Jadi kata kita ada gitu tak? Kita tak ada. Kena umpamakan. Kena umpamakan, ya. Jangan orang alim kita tak umpamakan, kita rasa mereka sama dengan kita.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, akrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi, ya ahlul ilmi wal jihad. Orang yang paling dekat, terpaling dekat darjatnya dengan darjat kenabian ialah ahli ilmu pengetahuan dan jihad. Ahli ilmu pengetahuan dan juga jihad, ya jihad. Dan biasanya yang jihad itu memerlukan ilmu juga. Dan yang setiap orang ilmu itu adalah berjihad juga. Berjihad di jalan Allah, susah payah ya. Jadi paling dekat dengan martabat kenabian. Dan ahli ilmu kalau setakat jihad dengan ilmu saja, ilmu lebih tinggi lagi. Tapi biasanya orang ahli ilmu itu berjihad. Dan tidaklah orang pergi jihad kecuali ada ilmu. Biasanya jihad dan ilmu itu dia 2-in-1. Tinggi ya. Kat dunia kau pandang dia tak ada benda lah. Kat dunia kau pandang dia macam remeh lah. Kat dunia kau pandang dia macam tak style lah. Kat dunia kau pandang dia macam orang kampung-kampung sajalah. Macam wajib-wajib kampung. Istimewa mereka ya. Yaumil akhir nanti kau lihat macam mana keistimewaan mereka nanti. Apa kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bijaksana dari dunia sudah mula muliakan mereka. Tugas orang berilmu menunjuki orang yang bodoh. Begitu ya. Kalau di sisi bodoh tak nak ditunjuki oleh orang-orang yang berilmu, bermakna kau nak memang nak kekal jadi bodoh. Pasal apa? Bodoh kau murakab, bodoh bersusun. Sebab itu kau tak nak dipimpin oleh orang-orang yang berilmu. Wallahu a'lam bisawab. Insya-Allah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Tuhan keadakan kita ya. Kita hari Jumaat ini malam kita dah sambut akhir haram, akhir tahun ya, awal haram. Allah, last year baca doa akhir tahun, awal tahun dapat baca doa akhir tahun, alhamdulillah jumpa aku akhir tahun rupanya, masuk awal tahun. Tahun ini alhamdulillah kalau kita panjang umur sampai hari Jumaat ni, bermakna tahun ini kita jumpa penghujungnya, closing doa yang kita buka 1 year ago. Nanti lepas maghrib kita ada buka doa, closingnya bila? 1 year later. Jumpa ke tidak. Jadi akhir tahun, awal tahun, kena baca, kena doa. Orang tanya, Ustaz, awal tahun hijrah, ada baca doa tak? Awal tahun baru Cina pun kau nak baca doa boleh. Tak ada pasal pula tak boleh. Ada baca-baca ke? Adalah. Takkan tak ada. Awal tahun baru Cina kau nak baca doa pun boleh. Ada larang tak? Allah Ta'ala sebut, doa-doa sajib lakum. Doalah, nanti aku kabulkan. Kecuali pada malam awal Muharram. Ada Nabi sebut tak? Allah Ta'ala sebut. Kan tak ada. Jangan kau pandai-pandai nak bilang tak boleh lah, itulah, bid'ah lah semua. Doa pada Allah Ta'ala ya. Yang satu lagi nak kena jaga 10 Muharram. Banyak aktiviti nak kena buat, ziarah orang alim, galakkan puasa. Saya suka cadang sama AJK ya. Pada hari-hari yang puasa ni, bikin buka kat masjid. Kalau boleh bikin sahur kat masjid pun. Jadi macam suasana Ramadan. Padahal puasa ni sendiri-sendiri tahu, lapar sendiri-sendiri, haus sendiri-sendiri. Tapi kalau bikin ramai-ramai jadi semangat. 3 hari sebulan, 13, 14, 15, jadualkan. Sedang jemaah sekalian, ini kita lusa hari puasa kita ya. Kita ada siapkan buka puasa. Seronok datang puasa, buka puasa sama-sama. Seronok sekali ya. Jadi satu galakan. Pada hari-hari gini pun, puasa 9, 10, 11. 10 actual day. 9 kerana nak berbeza dengan orang-orang ahli kitab. 11 hari ihtiyat. Jadi kalau tersalah kira tarikh ke apa tu, jadi puasanya 9, 10, 11 ya. Galakkan. Dan banyak-banyak kegiatan nak dilakukan, wiridnya dan zikirnya semua tu pada 10 Muharram kita hidupkan ya. Tentang kalender Islam ini ya, yang kita bilang ini yang satu-satunya yang aku tengok Wahabi dia tak boleh attack tu. Lain sikit terawih pun tak boleh. Itu Umar yang tetapkan, zaman Nabi tak ada bedak. Sikit saja ini bid'ah. Zaman Nabi tak ada. Ini sahabat yang pandai-pandai. Ini kalender Islam kau bid'ahkanlah. Tak boleh. Zaman Nabi tak ada kalender Islam. Betul tak? Zaman Nabi ada kalender Islam. Siapa yang set zaman bila? Zaman Sayyidina Umar tau. Zaman Sayyidina Umar. Disepakati oleh Sayyidina Ali, diperkenankan. Kemudian mereka ambilkan tahun bila. Fikir. Cadang tahun itu. Tahun lahir Nabi. Tahun wafat Nabi. Sayyidina Umar cadang tahun hijrah. Because everybody involved. Dan titik tolak perubahan tukar. Semua agree, Sayyidina Ali pun agree. Jadi tahunnya ikutlah tahun hijrah Nabi. Kemudian bulannya tak bila-bila, bulan Muharram. Awal bulannya, Januarinya tu iaitu bulan Muharram. Sebab dah habis Ramadan, dah habis hari haji,
Orang dah habis semua, dah haji, dah settle semua. Sekarang Muharram jadi jadi bulan satu. Mereka pun agree. Maka mereka setkan ini sekarang ni tahun seberapa. Bukan sekarang ni tahun satu. Tahun hijrah Nabi tahun satu. Jadi sekarang ni tahun berapa belas kiranya. Jadi peristiwa ini perang berlaku. Semua mereka backdatekan. Kalau Wahabi kau tak suka apa-apa zaman, kau padam semua segala yang ada tarikh, tak boleh, ini bid'ah ni, ini bid'ah. Kau cancel semua yang ada tarikh, semua kau cancel. Sebab itu di set oleh Serina Omar kan. Zaman Nabi tak ada ni, zaman Nabi tak ada ni. Cancel lah kalau kau boleh tercancel. Tak boleh tercancel. Ini salah satu Allah Ta'ala nak menunjukkan ya, bahawasanya pada khalifah ni, Allah Ta'ala guna pakai dan cakap mereka itu menjadi penetap dalam dunia Islam. Tarikh ni kan dipakai untuk selam seluruh dunia Islam. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 semua tu ya. Tak ada siapa boleh nak halang. Lain-lain perkara, oh ini bukan zaman Nabi. Ini bukan zaman Nabi. Tapi tentang tarikh ni, Saudi-Saudi begitu pun terima dan pakai juga. Kita tanya, ini siapa yang set? Omar, pakai pula. Dia tak ada kalender lain, kena pakai juga. Kena pakai juga ya. Itu kalender Islam. Jadi kena jaga awal Muharram, kena jaga 10 Muharram, banyak aktivitinya. Tengok dalam senarai-senarai, amalan-amalan yang patut dilakukan. Kalau kau tak nak amal, boleh kau taruh semua, kau bilang bid'ah, tak ada payah amal lah. Senang. Jadi dalam kubur kau, kebulolah kau, gelap gelita lah pasal tak ada amal. Begitu ya. Wallahu alam bissawab.